Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, ini adalah Pulau Serangan, masih di Kota Denpasar, Bali. Video ini diambil pada tahun 2019, di mana kita masih bisa setidaknya menikmati keindahan yang luar biasa ini di tepi pantai. Dan seperti yang kalian lihat, saya di sini bahkan memakai perahu. Kita mau jalan-jalan di area bawah-bawah jembatan sana nanti. Perahu ini saya beli seharga 600.000 di e-commerce. Tadinya tujuannya untuk suami mancing, tapi kita mau test drive dulu. Sekarang pompa-pompa dulu. Ini agak lumayan untuk memompanya, butuh tenaga dan saya cuman bantu ngeliatin karena nggak kuat ya. By the way, sekarang kita udah nggak bisa ke Pulau Serangan yang bagian sini, yang bagian mau saya jelajahin nanti itu udah ditutup aksesnya karena proyeknya diterusin. Padahal proyek itu udah 21 tahun mangkrak. Kita mau coba peraunya. Itu loh kak, blok. Udah jadi dan udah siap kita mau pakai. Seperti ini ya penampakan perahunya. Saya lupa nggak ambil video, jadi cuma ada foto aja. Dulu di pantai ini wisata lokal termasuk kayak saya ini yang tinggal di Denpasar itu ngerasa surga banget, bisa menikmati keindahan yang luar biasa dan bisa jajan-jajan di daerah sana karena penjualnya banyak, terus nggak mahal-mahal juga, jadi udah kayak surga tersembunyi gitu. Buat yang suka mancing, Pulau Serangan ini dulu juga surganya pemancing karena kita bisa mancing sepuasnya, termasuk di dalam-dalam. Kalau ini kan bagian masih bagian luar ya. Jadi di sini tuh benar-benar kayak satu kali dayung 2-3 pulau 4-5-6 terlampaui gitu loh. Bisa makan, bisa enjoy, bisa menikmati pantai, bisa mancing, bisa pokoknya anak senja juga pasti seneng banget di sini. Oh ya, kalau untuk informasi perahu ini bisa menampung bobot kurang lebih sampai 160 di tulisannya sih. Tuh kan, masya Allah ya, aku bisa menikmati senja yang luar biasa, orange kemerahan kayak gitu, sambil didayungin sama suami, terus ada anak juga. Ya Allah, masya Allah, subhanallah, ya Allah, Allah Akbar. Aku jadi kangen banget deh sama Bali. Cuman sayangnya walaupun ke Bali juga nggak akan bisa ke sini lagi, apalagi main perahu-perahuan. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Ini video flashback karena biar abadi, makanya saya taruh di YouTube. Ini foto-fotonya. Masya Allah. Jangan lupa untuk subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.